8 Bapak Wahyono, Kabupaten Banyumas. 9 Bapak Satiman, Kabupaten Banyumas. Dan 10 Ibu Sutarsih, Kabupaten Banyumas. Mohon perkenan untuk berfoto bersama. Kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan para pendamping dan perwakilan penerima untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya Pak Menteri BPN, Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri PU. Ada yang belum kenal Pak Menteri PU? Pak Wakil Menteri BPN, Pak Antoni Raja Juli. Yang saya hormati Ibu Pimpinan DPR RI, Ibu Novita. Yang saya hormati Pak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Bupati Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia, utamanya para penerima sertifikat. Saya lihat wajahnya kok senang semuanya ya. Coba diulang, diangkat lagi sertifikatnya. Jangan diturunkan, mau saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2000, betul. Tadi Pak Menteri BPN sudah menyampaikan yang 1.122 itu sertifikat PTSL yang sudah Bapak terima, yang 878 itu tanah timbul yang juga itu sebagai program redistribusi tanah yang juga sudah diterima Bapak Ibu semuanya. Sertifikat ini adalah tanda hak, bukti hak atas tanah yang kita miliki. Bapak Ibu kalau punya lahan, kemudian diklaim orang, Bapak Ibu enggak punya ini, enggak bisa apa-apa. Di pengadilan pasti kalah. Dulu tahun 2015 saya kalau ke desa, kalau ke daerah, kalau ke kampung, selalu orang banyak berkeluh kesah masalah sengketa lahan, masalah sengketa tanah, masalah konflik lahan, masalah konflik tanah. Penyebabnya apa? Masyarakat belum memiliki sertifikat tanah. Ada tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan swasta, banyak sekali. Karena apa? Tahun 2015 dari 126 juta lahan yang harusnya bersertifikat, baru 46 juta yang bersertifikat. 80 jutanya belum bersertifikat. Inilah kenapa banyak sengketa-sengketa lahan. Dan saat itu saya cek di BPN, setahun berapa sih mengeluarkan sertifikat? 500 ribu sertifikat. Padahal yang belum 80 juta. Artinya Bapak Ibu harus nunggu 160 tahun untuk bisa pegang sertifikat. Mau? Siapa yang mau tunjuk jari? Saya beri sepeda. 160 tahun nunggu. Kalau kita hanya kerja rutinitas 500 ribu per tahun dari Sabang sampai Merauke. 80 juta setahun 500 ribu.
artinya 160 tahun Bapak Ibu harus nunggu yang namanya sertifikat. Oleh sebab itu saya perintahkan saat itu, saya enggak mau tahu, selesaikan setahun. Terakhir berapa Pak Menteri? Per tahunnya dari 500 ribu per tahunnya sekarang menjadi 10 juta. Dan sekarang sudah sampai akhir tahun kemarin sudah 101 juta sertifikat yang sudah diberikan dari Sabang sampai Merauke. Tapi BPN memang enggak tidur. Kerja keras untuk menyelesaikan ini karena saya beri target. Kerja itu memang harus pakai target, kalau enggak beri target ya 500 ribu terus. Penyan kerso, ngoten. Kerso, 500 ribu per tahun kerso. 10 juta per tahun kerso. Nge. Memang harus seperti itu, nyatanya bisa dan sudah hampir selesai. Perkiraan saya kemarin kalau enggak ada COVID pun rampung. Tapi enten COVID, atau radi mundur, mungkin mundur setahun, tahun ngajeng mungkin, tahun 2025 mungkin selesai semuanya di seluruh tanah air. Yang menyelesaikan biar presiden baru, naik kurang sidik, kurang dikit. Okay. Jadi kembali lagi, sertifikat ini adalah bukti hak hukum atas tanah. Kalau penyian sudah megang ini, kalau sudah pegang sertifikat, ada yang ngaku-ngaku, ini tanah saya, bukan tanah saya, buktinya ini. Di sini juga ada semuanya. Nama pemegang haknya siapa, ibu siapa atau bapak siapa, luasnya ada di sini. Semuanya ada, enggak bisa lagi digugat-gugat karena sudah pegang yang namanya tanda bukti hak atas tanah yang namanya sertifikat. Setelah dapat sertifikat, kalau yang mau menyekolahkan, silahkan, enggak apa-apa. Tapi, nggih, saya titip, kalau ini mau dipakai agunan, mau dipakai jaminan ke bank, tolong dihitung dulu, tolong dikalkulasi dulu. Bisa nyicil enggak bulanannya, bisa ngangsur enggak bulanannya. Jangan ini, wah tanahnya 5.000 meter persegi, diagunkan, dapat 500 juta, nggih, sing 200 juta nggo tuku mobil. Nah niki mulai. 6 bulan berikut enggak bisa nyicil mobil, enggak bisa nyicil bank. Terus pripun? Mobilnya ditarik, tanahnya juga disita oleh bank. Saya titip, hati-hati pegang sertifikat ini, kalau mau dipakai jaminan, mau dipakai atau agunan itu dihitung betul. Bisa nyicil enggak, bisa ngangsur enggak, itu dihitung betul, jangan sampai keliru hitung. Kalau bisa hitung, wah masuk, keuntungan saya 10 juta, nyicilnya hanya 5 juta, enggak apa-apa. Penjian pendet, ambil itu yang namanya kredit di bank, enggak apa-apa. Tapi saya titip, kalau sekali lagi, kalau dapat pinjaman dari bank itu, semuanya dipakai modal usaha, semuanya dipakai untuk modal kerja. Jangan sampai ada yang dibelikan mobil, jangan sampai ada yang dibelikan sepeda motor, jangan sampai ada yang dibelikan TV dan lain-lain yang itu barang-barang kemewahan. Niku duite bank. Sanes arto panjenengan. Kalau sudah lunas, dapat untung ditabung-tabung-tabung, silahkan. Mau beli mobil, silahkan. Titipan saya itu, hanya itu titipan saya. Sekarang angkat tangan yang apal Pancasila. Eh, yang pakai biru, kaos biru, nggih.
Bapak nopo? Bar mriki. Oh, Bapak tadi apa mau apa? Mau? Oh, Pancasila. Oh, okay. Yang saya tunjuk. Ya, bentar. Dikenakan, Pak. Nama. Terima kasih. Bapak Kepala Negara Indonesia Republik Indonesia telah memanggil saya, alhamdulillah, perwakilan dari Desa Bunyugagap, Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Nggih. Okay. Hidup Pak Jokowi. Barakah. Perkenalkan, nama saya Pandri, Pak. Pandri. Pak Pandri. Ya, RT 03 RW 04 Dusun Karangsari, Kampung Laut Ujung Gagap. RT 03 RW 04 04 RW RW 04 RW 04 Dusun Karangsari. Dusun Karangsari, Desa Ujung Gagap. Desa Ujung Kampung Laut. Kampung Laut. Betul. Pundi? Cilacap. Cilacap nggih. Cilacap ngoten mawon. RT RW. Biar tepat, Pak. Dusun, kampung, kecamatan pun mboten apal kula ngoten-ngoten niku. Nggih, Pun. Ini dapat berapa meter persegi, Pak Pandri? Alhamdulillah saya dapat 268 meter persegi. Ini tanah timbul nggih. Tanah timbul. Tanah timbul nggih. Terima kasih Pak Jokowi. Nggih. Ratusan tahun saya baru mendapatkan ini, Pak. Ratusan tahun? Ratusan tahun dari nenek moyang saya ini baru mendapatkan dari Pak Jokowi. Jokowi, ratusan tahun baru dapat sertifikat nggih, Pun. Sekarang urusan lahan rampung nggih? Nggih. Rampung. Sekarang Pancasila. Pancasila, satu. Ketuhanan yang Pancasila, satu. Gitu. Maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Madan dledek. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila, satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka, Pak Jokowi, merdeka. Pun, Pak. Nggih, pun. Mboten nonton. Oh. Niko sepedane dipendet. Itu sepedanya bisa ditukar mobil. Karena yang mahal bukan sepedanya, tulisan itu loh, Presiden Jokowi di situ. Nggih. Lagi. Silahkan angkat tangan. Pertanyaannya belum, udah angkat tangan. Ibu kota negara baru Indonesia namanya, yang bisa tunjuk jari, sebentar, tunjuk jari. Gantian ibu-ibu, nggih, ibu-ibu. Nggih, yang lompat-lompat tadi, ibu-ibu. Silakan.
Dikenalkan nama. Nama saya Santi Elawati, Pak. Panggilannya? Ela. Ela. Ela, Pak. Bu Ela. Bu Ela. Dari Cilacap. Iya, betul, Pak. Bu Ela. Ibu kota negara Indonesia yang baru bernama? IKN, Pak. IKN. Ibu kota Kesatuan Nusantara. Ibu kota negara Kesatuan Indonesia yang baru namanya satu kata aja. IKN. Ya Pak, deg-degan pas ya Pak. Tadi udah betul. Ibu kota. Yang belakangnya aja namanya. IKN. Nusantara Pak, ibu kota Nusantara. Ya, yang keras. Nama, nama ibu kota negara Indonesia yang baru bernama Nusantara. Nah, Nusantara. Nusantara. IKN itu singkatan ibu kota Nusantara. Namanya Nusantara. Tapi nyebut IKN juga enggak apa-apa juga, betul juga. Tapi kalau ditanya ibu kota negara Indonesia yang baru namanya Nusantara. Nggih. Sami-sami. Nggih, betul udah IKN betul Nusantara betul. Silakan sepedanya diambil. Panjenengane ku nggih. Kalau pas duduk itu mudah sekali. Pancasila apal semuanya, deket saya hilang semuanya. Ditanya juga ibu kota negara baru Indonesia, pas waktu duduk ngerti, begitu dekat dengan saya hilang semuanya. Tapi ngerti, Bu Ela tadi memang tahu, IKN tahu. Oke. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi selamat atas diterimanya sertifikat oleh Bapak-Ibu sekalian. Ada yang mau tambah sepedanya? Bawanya hanya dua. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.